Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuh alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Ikhwani wa akhwati fid din, pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan keutamaan kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah seorang Nabi dan Rasul yang Allah uji dengan ujian yang luar biasa. Dan kenapa penting kita membahas kisah ini? Karena para ulama menyebutkan bahwa ada beberapa hal memang yang menjadikan kita perlu untuk mengangkat kisah para Nabi dan Rasul ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena yang pertama, para ulama mengatakan bahwasannya kisah-kisah para Nabi dan Rasul yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an adalah kisah yang fakta, bukan fiktif. Artinya itu benar-benar pernah terjadi di masa lalu. Dan di dalamnya terdapat ibrah, terdapat banyak pelajaran yang bisa kita ambil untuk menjalankan hidup kita di dunia ini. Dan ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat ke-111, di mana Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim, sungguh di dalam kisah-kisah mereka, ay qissatul anbiya, yakni kisah-kisah para nabi dan rasul, ibratun li ulil albab, terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang mengerti. Bukankah firman Allah Ta'ala ini memberikan kita isyarat agar kita mempelajari, agar kita meneliti dan mendalami setiap kisah-kisah para Nabi dan Rasul yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan menunjukkan bagi kita pentingnya kisah-kisah mereka dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Karena bagaimana tidak, bahwa kisah-kisah para Nabi dan Rasul ini Allah Subhanahu wa taala angkat di kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kurikulum dakwah beliau selama di Mekah. Karena para ulama mengatakan bahwa di antara karakteristik surah-surah Makkiyah adalah surah-surah yang di dalamnya terdapat kisah-kisah para nabi dan rasul, kecuali surah Az-Zahrawain, surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Adapun surah-surah yang lainnya di mana di situ terdapat kisah-kisah para nabi dan rasul, maka itu disebut kisah surah-surah Makkiyah yang layak dijadikan oleh Nabi SAW sebagai panduan, sebagai kurikulum untuk mengajarkan umat yang memang sedang didakwahi oleh Rasulullah SAW di Mekah pada saat itu. Menjadi hiburan tersendiri bagi Rasulullah SAW dari sakitnya beliau, galaunya beliau, dan kesedihan beliau selama beliau berdakwah di Makkah. Ayat-ayat yang di situ membawa kisah-kisah para nabi dan rasul menjadi hiburan tersendiri bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini mempunyai keistimewaan lebih dari kisah-kisah para nabi dan rasul yang lainnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat ke-7 berfirman, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lisailin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh di dalam kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ayat, terdapat tanda-tanda kekuasaan. Para ulama menafsirkan ay ibrah, banyak pelajaran, lisailin, bagi orang-orang yang bertanya tentang kisah mereka.
Nah, oleh karenanya pada kesempatan kali ini dan kesempatan berikutnya insyaallah taala kita akan mengkaji lebih dalam pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan apa saja yang beliau alami. Ya, karena kita lihat bahwasannya kisah beliau ya di dalam kehidupan beliau alaihi salatu wassalam ini terdapat banyak sekali pelajaran, dari mulai ujian yang satu pindah ke ujian berikutnya, dari keadaan kondisi yang satu pindah ke kondisi berikutnya, dari mulai beliau merasakan himpitan hidup, kesulitan hidup, sampai akhirnya beliau merasakan yang namanya kelapangan. Dari mulai beliau merasakan kesedihan di dalam kehidupan beliau sampai akhirnya beliau merasakan kebahagiaan ketika bertemu kembali dengan saudara-saudara dan kedua orang tuanya. Nah, oleh karena insyaallah taala kita akan membahas di pertemuan berikutnya tentang apa saja faedah-faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, dan semoga yang demikian bisa kita jadikan pelajaran baik kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Aku lukuli hadha wa astaghfirullahu li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.